Oke, okay, saya akan ini. Ngomongin tentang teknologi buat ini, nih, penanganan bencana gitu, kita kan semua sepakat ya. Masyarakat Indonesia itu suka aneh. Saya dulu sarjana teknik geologi, jadi saya mempelajari tentang gempa bumi dan lain-lain. Dan selama saya mempelajari tentang gempa bumi, saya ke daerah-daerah itu banyak banget masyarakat yang ngambilin alat. Untuk eh, pengawasan gempa bumi yang sampai sekarang saya nggak paham tuh buat apa mereka ngambilin itu apakah di rumah mereka ada gempa bumi lokal saya nggak tahu tuh. Nah itu gimana cara mengedukasi masyarakat supaya eh ini jangan diambil ambilin dong gitu loh ini bahaya loh kalau diambil ambilin. Antisipasinya gimana pak? Iya itu memang jadi masalah kami ya. Ya masyarakat Indonesia kan banyak ya. Disitulah dibuat desa tangguh bencana. Hmm, desa itu bencana itu isinya mem, me, apa ya? meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal hmm. di situ, memberdayakan masyarakat bahwa mereka itu tinggal di tempat yang suatu saat akan terjadi tsunami dan gempa bumi. Hmm. Itu pasti terjadi. Kita, kita sampaikan kalian pasti ngalami apakah di masa kalian atau di masa anak cucu kalian. Mm -hmm. Itu memang tidak bisa setiap siklusnya itu bisa diprediksi dengan tepat gitu. Ini mm -hmm. tapi pasti terjadi. Apakah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tadi kita bicara-bicara sesar -bicara Lembang ini 200-an tahun nih mm -hmm. nggak nggak muncul, nggak nggak, nggak apa nggak lepas itu. Tapi ahli-ahli itu pasti mengatakan suatu saat lepas itu. Nah, ini kita tekankan terus ke masyarakat. Supaya ketika ada rambu-rambu, hmm. ada teknologi, ada sirine, ya mereka jaga sendirilah. Menarik tadi ya disampaikan Pak Suharyanto bahwa BNPB juga concern ya membangun desa tangguh bencana. Masih ada kaitannya dengan early warning system sebetulnya. Pertanyaan saya Pak, desa-desa itu dibangun ya dengan membangun ketangguhan mereka, dengan program, dengan berbagai indikator yang mereka menjadi tangguh. Nah, bagaimana dengan wali kota dan bupati sebagai pimpinan daerah? Kalau mereka kadang-kadang seringkali desanya tangguh, desanya pinter, bupati wali kota mungkin gak happy, Pak, karena susah diatur. Nah, menurut Bapak nih, menurut saya ingin bertanya, apakah perlu simultan, Pak, pimpinan daerah juga dibikin pinter, misalnya Kabupaten Tangguh bencana, atau misalnya di indikator Kota Tangguh bencana? Kalau desanya pinter, lama-lama desa bisa berontak terhadap... Pak Bupati maupun Wali Kota. Saya setuju dengan Ibu Hart. Kunti ya. Tunggu, tunggu. Bapak setujunya itu sangat berbinar-binar. Jadi kayaknya jadi hambatan tersendiri ya Pak ya? Enggak, maksudnya gini. Kita juga kan bertahap, bertingkat, berlanjut. Yeah. Kita sudah punya program keluarga tangguh bencana. Ini naik di desa yeah. tangguh bencana. Nanti masuk lagi ke atas kalau udah desanya bagus, mm -hmm. udah merata, khususnya desa-desa di sekitar bencana itu. Apakah bencana tadi ya gempa bumi tsunami, bencana gunung meletus semua bencana ya. Baru kita naik ke tingkat kabupaten dan provinsi sampai dengan tingkat pusat begitu. Sehingga semuanya sadar bahwa kita di satu sisi tinggal di negara yang kaya raya, tapi di sisi lain kita juga segala jenis bencananya di dunia juga ada di kita. Betul. Tapi banyak yang kemudian kepala-kepala eh, dinas atau eh, BNPB yang ada di daerah begitu Pak, itu banyak orang-orang yang udah mau pensiun juga, Pak nah Rata -rata itu yang itu selalu budaya seperti itu, gimana, Pak? Enggak, kan ini itu yang selalu orang. kita perangi jadi kita bapak selalu perangi gitu. bahwa BNPB jadi kalaksa BBd itu jadi orang terbaik jangan orang-orang dari kepala dinas hmm. yang melanggar tidak bagus dikasih jadi kepala pelaksana BBd nah itu yang harus kita perangi karena justru menjadi kalaksa BBd itu ancamannya lebih banyak nah kalau gitu bagaimana bapak memerangi itu dan seperti apa imbauan Bapak ke daerah. Nah, makanya sekarang kita kerjasama dengan Kemendagri ya. Karena mm -hmm. untuk menunjuk kepala Kalaksa BBD kan bukan kepala BNPB. Mm -hmm. Tapi gubernur dan mm -hmm. bupati wali kota. Nah ini tentu saja yang punya jalur komando kepada mm -hmm. bupati, gubernur, wali kota adalah mm -hmm. Pak Menteri Dalam Negeri. Akan nah beliau di. sangat mendukung banget mm -hmm. e, terkait dengan Penanggulangan bencana, dikeluarkan aturan-aturan regulasi ya. Bahkan juga kami juga selalu bekerja sama dengan gubernur terkait dengan apa kinerja dari para kalaksanya dengan bupati wali kota dan rata-rata si respon. Seandainya misalnya okay. kita kerja sama di lapangan di daerah tertentu misalnya, Pak Bupati, Pak Wali Kota itu kalau kok lemes-lemes sih, kurang sip, hmm. nah, nanti Pak Ubat langsung ditegor, diapa gitu. Di. Tepuk tangan untuk <tuk> Pak Soe Oke, sebelum kita ke panelis lainnya, kita pilih box lagi nomor berapa Pak? Box selanjutnya. Box berapa ya? Tujuh lah. Box nomor tujuh? Oke, baik. Tadi sudah ada tsunami, moncar sekarang adalah perahu karet. Nah, dalam kehidupan bapak pasti kan ada lika-likunya ya, pak ya. Sebagai orang yang suka menolong orang susah begitu, bapak memang pernah susah apa sih? <San> <San> saya itu mungkin senangnya itu setelah tua, mbak. Kenapa? Jadi dari kecil susah terus, gitu. Sesusah apa, pak? Ya, jadi untuk jadi perwira TNI aja saya nggak menyangka karena saya lahir dari keluarga yang relatif mungkin miskin begitu karena hmm. ayah saya juga seorang TNI tapi pangkat rendah gitu. Dengan begitu banyak perjalanan ketika Bapak tadi mengatakan bahwa bencana begitu banyak dan tadi Bu Harkonti juga mengatakan bahwa kalau ada bencana Bapak ada di situ. Dengan latar belakang ekonomi yang nggak nyaman kala itu. Kemudian, harus berhadapan dengan orang-orang yang kena musibah, tapi bapak tetap membungkus diri bapak sebagai kepala BNPB dengan latar belakang militer. Ada nggak pernah nggak ngumpet uh, di belakang staf ini? Bapak nangis, kayaknya kalau <laughs> setiap kita ke daerah bencana sih enak nangis, Pak, karena kan yang kita hadapi orang-orang susah gitu. Justru itu yang membuat. Jadi bekerja di BNPB ini nyaman, nyamannya itu. Artinya setiap saat kita bisa selalu bersyukur, kita selalu berterima kasih karena kita bisa membantu orang banyak ya. Dan ketika kita sedih dibandingkan dengan orang yang sedang bencana ini nggak ada apa apa-apanya sedih kita itu. Okay. Relate dengan jawaban Bapak tadi, Lambu, nyambung ya ya. Silakan. Uh, berarti kan ada seseorang di belakang itu yang membuat rakyat menderita, ya kan? Karena ada bencana. Kita nggak mungkin lah bencana datang begitu aja, gitu kan? Nah, uh, dari frekuensi perjalanan bapak, provinsi mana yang paling sering? Dan apakah bapak pernah ngomelin pemimpin daerah itu, lu lagi, lu lagi, gitu kan? Ibaratnya, karena kan pada akhirnya, uh, kalau kita bicara soal bencana hidrometeorologi pasti kan sudah diantisipasi dengan data-data dari BMKG. Nah. Kalau misalkan Bapak datang ke daerah bencana yang longsor, terus ketemu dengan kepala daerah itu lagi. Bapak pernah marahin mereka enggak? Hmm. Lu yang bikin anak e, masyarakat kamu miskin mendadak. Di mana tanggung jawab kamu? Kenapa kamu enggak belajar soal bencana? Kamu kenapa enggak literasi bencana kamu? Gagal terkait dengan edukasi, Bu ya. Hmm. Kayak gitu, Pernah, Pak? Pernah, Pak? Ya, kita polanya kalau bekerja ya, begitu datang ke wilayah itu biasanya rapat koordinasi, ya. itu saya selalu me mengambil saya paparan tuh, saya paparan berdasarkan data-data. Nah dari situ dari data itu langsung gitu, memang tidak seperti marahi anak kecil ya. Yeah. <laughs> iya. sekarang kayak Sumatera Barat, Jawa Barat gitu, setiap tahun ya frekuensinya tertinggi itu. Ya itu yang selalu kita ngomong terus itu. Nah kalau gitu boleh nggak Pak? Kalau saya lihat kan kayaknya marahnya bapak itu tidak seperti yang ekspektasinya adik. Memangnya bapak kalau mengingatkan, menegur itu gimana sih pak? Contohnya? Ya kalau misalnya. Pemimpin daerah itu gimana? Misalnya kan nih, Pak Bupati, Pak Gubernur ini saya udah kelima loh datang ke sini. Nah, itu. Artinya dalam saat dalam enam bulan terakhir ini lima kali bencana besar terjadi di tempat ini, terus gimana langkahnya? Apa yang menjadi kekurangannya? Segeralah kumpulkan terus mereka gimana pak? ya mereka manggut manggut siap-siap aja ya siap kan? siap-siap <laughs> <laughs> aja <laughs> tapi nanti dimarahin lagi Cama. begitu ya usul aja Yohana gimana? ini ini momentum sebenarnya November 2024 ya jadi mungkin salah satu kriteria dari calon pemimpin daerah entah itu wali kota bupati mungkin mereka masih harus sertifikasi BNPB dulu terkait dengan peng, <laughs> bisa, uh, pemahaman bisa. mereka bisa. atau Bu dari Yabi mungkin dikasih ya. kelas dulu sebelum masuk terus kasih buku hitam tuh. Bnpb kalau nggak salah punya irbi kan pelajari dulu sebelum kamu berkampanye akan mengentaskan kemiskinan baca ini dulu kayak gitu bu eh pak mungkin bisa salah satu seperti itu jadi kalau kepala daerah sih pelatihan pelatihan terkait penanganan bencana sudah ada mm -hmm. di bnpb ya kemudian juga daerah-daerah tertentu yang sangat sadar saya juga diundang beberapa kali mengumpulkan pak seluruh bupati wali kota bikin kegiatan pelatihan. Yeah. Nah, tapi, tentu saja, yang punya wewenang kepada para kepala daerah, kan tadi saya sekali lagi, kan Kementerian Dalam Negeri. Ah. Ini saya lihat di samping sudah menetapkan bahwa penanggulangan bencana merupakan standar pelayanan minimal, jadi menentukan kriteria, apalagi sekarang dengan PJ ini masuk. Nah, dia evaluasi nih, apakah dalam tiga bulan kan dia evaluasi itu, nah, bagaimana terkait dengan penanggulangan bencana. Itu saya rasa sudah masuk, nanti nah. Mas Adi tanyalah langsung lebih detail ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.